Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua dan sahabat ngarit. Kali ini saya lagi-lagi ngarit singgang, guys, karena di sini masih ada lah. Selagi masih ada singgang, saya selalu ngarit singgang. Karena kalau singgang itu jelas oleh sapinya itu dimakan lahap dan cepat dalam penggemukan, guys. Makanya mumpung masih ada singgang ini, walaupun sebelah sawahnya ini sudah di mesin nih, sudah di traktor, sudah beres, tapi nang sebelahnya lagi ini masih ada singgangnya. Ini sebelum di traktor oleh tukang traktor, mendingan saya arit dulu. Ini kan ya eman-eman lah, nyaah mendingan saya manfaatkan buat pakan sapi, guys, daripada nanti digulung oleh mesin traktor kan enggak kemakan. Mendingan saya arit dulu untuk pakan hari ini dan besok untuk 2 hari. Oke guys, kita lanjut ke ngarit saja. Ini guys, singgangnya tinggi-tinggi sekali nih, udah buat tapi enggak ada isinya. Ini karena habis oleh manu, guys. Biasanya ini diangsak oleh orang ini yang suka ngangsak, tapi karena ini ya habis oleh manuk tuh. Manuknya banyak sekali, burung lah, burung piit. Nah, burung piitnya itu banyak sekali, jadi ini enggak bisa dimanfaatkan oleh para tukang ngangsak. Makanya saya arit sajalah, dimanfaatkan untuk pakan sapi, guys. Nah, ini tinggi-tinggi sekali, ini sebentar saja dapat banyak nih, di sini saja. Enggak usah jauh-jauh. Ini di sini nanti banyak lah dapat untuk sekali pakan untuk nanti sore dan besok, ini cukup, sangat cukup. Oke, guys, lanjut ke ngarit saja. Ini guys, ngarit sudah dapat banyak. Ini yang di sini satu tumpuk, ini banyaknya 20 cut. Terus yang tadi udah dibawa ke sana ke motor itu 25 ikat, jadi sama yang ini semuanya 45 ikat. Ini panjang-panjang sekali seperti tanaman, guys. Singgangnya super panjang. Ya, paling saya paling arah sekitar 15 ikatan lagi lah, karena di rumah juga masih banyak. Dan ini untuk 2 hari sama hari besok, karena besok saya nggak ngarit, waktunya kerja ya, jadi ngaritnya hari ini lumayan banyak. Oke guys, kita lanjut lagi ke ngarit. Paling nambahin sekitar 15 ikatan lagi lah. Ya, banyak-banyak toh, kalau kebanyakan nggak habis, nanti malah kuning layu. Jadi mengubah-ubah tenaga saja. Oke guys, lanjut ngarit lagi, guys. Ini ngaritnya sudah dapat banyak. Ini yang sebelah sini ada lagi satu. Yang di sini satu, yang di sana tadi udah satu tumpuk. Nah, ini yang namanya singgang terpanjang di dunia, guys. Karena ini kalau orang yang mengira ini dikiranya bukan singgang, tapi ini tanaman padi, padahal ini singgang, guys. Nah, ini guys, singgang kita terkumpul semua di pinggir. Ini 3 ikat semuanya, nanti akan saya gulung jadi 2 gulungan. Ini namanya singgang terpanjang di dunia, guys. Ya, ini lihat saja, ini singgang tapi seperti tanaman padi, panjang-panjang, tinggi-tinggi, padahal ini tunas padi yang sudah dipanen.
Ini sebenarnya tunas padi yang sudah dipanen, ini tumbuh lagi. Nah, ini jadi singgang ini namanya kalau bahasa Jawa. Nah, kalau bahasa Sundanya ini turiang, turiang ya. Kalau bahasa Jawa Barat lah. Ini enggak tahu lah bahasa yang lain, enggak tahu. Nah, ini panjang-panjang. Oke, saya mau gulung dan terus lanjut pulang, guys. Oke, guys, kita gulung menjadi dua gulungan besar. Nah, ini guys sudah digulung menjadi dua gulungan besar. Ini yang ini besar, yang itu yang di depan kecil. Karena kalau yang di depan kecil ini susah, susah mengkolnya, guys. Ini yang di belakang besar, yang di depan yang kecil aja. Oke, guys, kita naikkan ke motor aja, langsung pulang udah sore. Oke, ini singgang atau rumput sudah di atas motor, guys. Kita lanjut pulang saja. Ini udah sore banget, ini udah jam 5. Nanti sampai rumah sorean. Yuk, kita nggak usah lama-lama, kita langsung pulang saja. Oke, terima kasih rekan dan sahabat semua yang telah mengikuti terus video saya. Jangan lupa tonton terus video saya selanjutnya di Usir Channel dan bantu share, like, dan komen. Terima kasih.